Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya Motor Tegal, Jalan Raya Talang nomor 400A Tegal. Kali ini kita kedatangan tamu dari Bandung dengan Pak siapa? Doni Panjaitan. Bapak Doni Panjaitan datang jam berapa kemarin, Pak? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Nginep di mana? Di hotel apa tadi? Alexander. Alexander. Di hotel Alexander semalam nginep. Ini pembeli proper ya, Pak? Proper. Kena berapa kemarin, Pak? 37,5 juta. Proper kena 37,500. Nah, ini barangnya kena orang Bandung. Kesan-kesan itu saya motor gimana, Pak? Luar biasa. Saya di servis dengan tulus tadi ya, Pak. Saya diperhatikan juga ya, naik-naik makanan sampai ke hotel. Saya dijamu seperti keluarga sendiri. Terima kasih, Pak. Sukses kayak motor ke depannya. Terima kasih banyak atas supportnya, Pak. Sama-sama. Terima kasih atas hati-hati di jalan bantuannya ya. Jalan hati-hati, santai aja. Mobil udah kasih servis semuanya, Mas Bos. Tinggal pakai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bos kalian dimanapun berada, jumpa lagi mas bosku dengan saya Donald Fajar. Salam sehat selalu dimanapun mas bos berada. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sore ini kami punya Suzuki Splash atau Splash ya. Kalau orang lebih cenderungnya menyebutnya Splash. Kalau orang Jepang bilangnya Splash. Plus itu artinya cipratan air. Ya, itu adalah bahasa Sanskerta, bahasa yang menciptakan mobil ini ya. Mr. Nokumata Irogana. Ini yang namanya Suzuki Splash. Ketika launching di Indonesia diluncurkan tahun 2010. Wah, ini mobilnya. Tapi kali ini tahunnya 2012. Tipenya GL ya, Mas Bosku. GL dan ini manual. Silahkan boleh dilihat. Nah, kita berawal dari Splash dulu ya. Sembari nanti ada mobil kedua. Mobil keduanya kelihatan dari sini. Oke, mobilnya bagus mas bos. Ini ya, biar bunyi yang berbicara. Tuh. Ini ada spotlight sini. Mengesankan kesan sporty. Kalau Suzuki jangan khawatir mas bos. Wow, platnya tebal banget. Oke, nih belakangnya. Nah, kalau di Eropa sana, di sini tuh ada wipernya mas bos. Seret, seret. Tapi kalau masuk Indonesia, dia fitur-fiturnya dikurangi. Nah, untuk kategori-kategori tipe di Indonesia Splash hanya masuk satu tipe yaitu GL. Oke? Okay? Tidak ada GX ya, hanya GL. Dan ini adalah segmentasinya itu Swift dan Karimun ya. Jadi di tengah-tengah. Ini sasisnya menggunakan sasisnya Swift. Sama seperti ini sasisnya.
Nah, ini diaplikasikan menuju splash dengan body yang lebih tinggi. Bukan lebih besar ya, tapi lebih tinggi. Nah, ini KB-nya jelas, dengan splash dia lebih luas. Oke, splashku. Sekarang kita lihat dalaman atau interior. Nah, ini dia. Interior depan belakang mengadopsi city car, jadi hanya 5 penumpang. Untuk dashboard dia mengadopsi juga mobil-mobil Eropa, jadi tidak ada kesan-kesan lancip. Kesannya kesan-kesan bulat-bulat gitu ya. Untuk odometer juga bulat, kemudian RPM di atas sana juga dibikin bulat. Ya, modelnya seperti itu, memang unyu-unyu ya. Nah, ini mesinnya juga mengadopsi dengan 1200cc, sudah menggunakan K-series. Ini fabric mas-mas. Ini sudah ada celok nih ya, untuk pengaman anak-anak. Celok. Oke. Kemudian untuk depan. Nah, ini kuncinya mana? Ah, ini kuncinya ini. Kalau splash itu, ini remote-nya ada tulisannya nih. Ada tulisan splash. Terus ini kuncinya. Kuncinya dia sudah menggunakan immobilizer. Ini dia. Kita start 2012. Splash. Sini masih enak. Nah, kita buka ya, coba kapasnya. Ya, tadi interior, nanti sambil kita nyoba AC ya. Nah, ini untuk mesin kita lihat. Nah, ini dia. Mesinnya hampir sama dengan Swift ya. Hampir sama. Tapi ini CC-nya lebih kecil. Ini 4 silinder Mas Bos, 1200cc. Dia belum pakai ABS tapi sudah menggunakan pembagian 4-nya. 4 roda. Ini halus banget ya. Ini baru dapat Mas Bos, baru banget ini. Ini mesinnya jalan ya. Tuh. 1200cc. Halus. Kisahnya. Bagus ya depannya ya. Mantap. Mantap ini, Mas Bosku. Silakan Mas Bosku. AC-nya dingin nggak, Mar? AC-nya atis. AC-nya atis. Padas. Nah, ini AC sudah kita nyalakan. Oke. Nah, ini masih mulus ya, Mas Bos. Belum ada lecet-lecet atau baret-baret. Nah, ini ada compartment sini. Ini untuk RPM ya. Kemudian apa lagi ya? Kalau untuk interior mantap deh. Ini rekomendasi banget ya. Bagus, masih bagus banget. Warnanya biru. Kemudian birunya juga birunya cantik ya. Enggak biru yang gimana-gimana gitu ya. Nah, ini untuk audio juga sudah diganti. Harusnya yang model itu ya, cuman MP3. Ini sudah touchscreen. Bagus sih. Bagus. Masih bersih banget. Dan masih wangi. Ya, wangi sih tergantung parfum ya. Cuman paling tidak mobil itu mencerminkan. Oh ya, wangi dan masih bersih. Oke ya, interior oke, body juga oke, semua oke. Nah, ini juga masih bagus banget. Nah, kita lihat dari luarnya sekali lagi. Untuk pelek dia masih asli, seperti R3 ya, peleknya ya. Modelnya palang berapa nih? Palang 8.
Nah, kalau Palang 8 itu dia lebih stabil, dan untuk lubang-lubang itu lebih oke. Gitu ya. Nah, ini sudah ada door visor nih, mobilnya cekli banget. Dan perlu diingat bahwa mobil ini masker kapak belakang. Ini adalah build up India. Ini ada baret-baret sedikit di sini, tapi ini ori ya. Oli. Ini build up India ya. Jadi nanti saya kasih tunjuk bahwa ini adalah build up India. Di India itu sudah bisa bikin ini ya. Nah, ini. Ya. Serep. Kemudian untuk yang menunjukkan bahwa dia build up India itu di sini. Ada tulisan Maruti apa ya, sebelah kanan. Kita cek. Nah, ini masih kuat, masih oke banget. Masih oke banget. Tap, tap. Nah, ini dia. Maruti India LTD. Jadi, mobil ini diimpor langsung dari India satu gelondong, Mas Bos. Oke, selanjutnya kita ada Starlight, Mas Bosku. Starlight tahun 88. Kemarin sudah kita review tapi belum kita poles-poles. Ini sudah bersih. Sudah dipoles dan ciami ini, Mas Bos. 88 ya. Tahun 88 maksudnya. Ini dalamannya. Masih bagus. Interiornya masih lumayan bagus untuk kategori tahun 88. Nah, ini. Nih. Masih utuh semua nih, ini air ya. Pelek juga bagus, pakai Toms. Pakai Toms. Nih, namanya Starco, Starlight kotak. Bagus, Mas Bos, mobilnya beneran ya. Silakan bagi Mas Bosku yang ini langsung saja kepoin. Nih, dalamnya masih bagus. Oke. Tuh. Si bagus. Coba di start. Abdul. Tap mesinnya, Abdul. Wih, tak serem ya. Bukan ya. Tarikannya mana ya? Oh ya, udah. Kita coba lihat mesinnya ya. Nah. Serem ya. Wih, mesinnya kinclong. Mesinnya glowing. Mantap ini. Enak ya? Halus. Ya, nah, ini ada dempul tapi bagus. Tapi ya, tahun segitu pasti terkondisi, pasti ada dempul. Enggak mungkin enggak. Enggak mungkin enggak. Ya. Salat kotak tahun 88. Monggo Mas Bosku langsung dikepoin mawon nggih. Monggo, ayeuna masih ada unitnya. Mumpung masih ada yang nyari salat kotak. Ini washer. Ya. Mantap ini mobil. Mantap, mantap, mantap. Oke, Mar, tutup, Mar. Bagus sebetulnya. Kita punya Grand Max. Ada Cherry. Dan nanti kita review, mau yang mana reviewnya. Nah, tinggal kita pilih. Mantap ya, mantap ya. Grand, mantap. Allah masalah.